Gimana kak? Bagus. Hah? Bagus banget. Udah. Jadi mau diimami. Lagi nenek ya Allah. Bila mata tertuju pada gadis di depan, caranya tak sama menggoda darah lincah. Wow. Jangan-jangan dulu yai. Masya Allah, capek banget ya hari ini. Tugas di mana-mana. Nelpon dulu ini. Kak. Di sini enggak ada orangnya. Enggak ada. Ya? Aku numpang duduk sini ya. Enggak apa-apa kan? Ya Allah. Ayang kemana? Gak ada kabar-kabar Ayang. Assalamualaikum. Pak. Ayang gak ada kabar-kabar kemana? Hah? Emang gak mau ngabarin aja? Kenapa sih? Kenapa gak mau ngabar? Apa? Aku udah bosen. Bosen? Kenapa bosen? Astagfirullahaladzim, cari yang lain. Kenapa sih mau cari yang lain? Ya bosnya kenapa? Astagfirullahaladzim. Emang semua cewek kayak gini ya? Bisa jadi. Emang iya kak? Iya. Kak, emang semua cewek kayak gini. Aku mau cari yang lain. Apa? Astaghfirullahaladzim, gimana hubungan kita? Ya udah, aku mau cari yang lain. Astaghfirullah. Ya kenapa? Kenapa bisa kayak gitu? Kepo banget, dibilang. Kenapa? Karena aku bosen. Bosen? Apa sih maksudnya bosen? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa tiba-tiba minta putus kayak gitu? Aduh, lagi capek-capeknya malah begini, nggak jelas banget sih. Ya Allah, aduh. Cewek mana lagi yang harus aku percaya kalau kayak gitu? Katanya semua cewek bisa jadi kayak gitu. Makanya, aduh. Pada galau, latihan aja lah. Merana kini aku memang merana, tapi pantang bagiku untuk berputus asa. Iya. Mas nyanyi. Ah? Lagi galau. Nyanyi ini curahan hati saya kakak. Hah? Galau kenapa? Minta putus ceweknya. Cari lagi dong. Iya, katanya bosan kakak. Kenapa ya kayak gitu ya?
pesenannya. Emang gitu ya? Allah. Sia-sia aku berjuang. Aku udah berjuang sekuat tenaga, cari uang buat nikahin dia, tapi kandas sampai sini. Aku nyanyi lagi ya. Boleh. Apa ya? Ku sadari cinta tak harus memiliki, karena jodoh rejeki mati, oh takdir ilahi. Tinggallah kini, oh sajadah merah, kawan setia dalam ibadah. Bener kan, jodoh rejeki mati itu takdir ilahi. Jadi mungkin ini takdirnya aku buat gak sama dia dan diganti sama yang lebih baik lagi kayak gitu. Ya udahlah, kita itu tidak boleh melawan takdir. Kita harus menerima takdir. Takdir kita seperti ini. Daripada galau, selawatan aja lah. Bismillahirrahmanirrahim.
جنان الخلود ومنك أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في lagi latihan kakak. Ini yang tahu nggak kakak namanya asmara hancur, solawat meluncur kayak gitu kakak. Iya sih. Iya bener ya kayak. Perbanyak ibadah kakak. Iya kakak, kita harus perbaiki solat, perbanyak solawat kayak gitu. Tapi di sini sendirian. Iya kakak. Ya gimana lagi ya, aku lagi bete, lagi galau, lagi semua-muanya. Kalau lagi sama sih, mending bareng aja gak sih? Di mana? Emang gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Eh kirain kakak tuh lagi nungguin siapa gitu? Enggak ya? Siapa lagi time? Oh, lagi sendirian berarti ya? Emang gak apa-apa di situ ya? Gak apa-apa sih, biar ada yang nemenin. Asik. Oh. Jangankan nemenin di situ kakak, aku mau nemenin ke pelaminan juga, ayo. Emang nggak apa-apa di situ kayak. Oke oke. Ini beneran aku nggak ganggu ya? Barangkali aku ganggu. Paling ganggu di hati doang. Iya. Yeah. Emang aku ganggu di hati kamu ya? Enggak. Enggak mau ganggu di hati kamu. Lebih enggak mau ganggu hati kamu sih. Enggak mau apa? Maksudnya? Apa? Gimana sih aku ngomongnya? Aduh, grogi aku kakak. Tarik napas. Tarik napas dulu. Buang ke laut. Jauh banget kakak buangnya. Aduh. Kenapa sendirian aja kakak? Gak apa-apa, emang lagi malam minggu tuh. Oh. Pengen sendiri aja. Pengen sendiri. Emang setiap hari juga sendiri. Oh gitu ya. Namanya gak ada, gak ada niat mau nemenin. Ini aku temenin kok kakak. Oke, makasih. Sama-sama. Namanya siapa? Siapa? Aku Rahma. Rahma? Iya. Masya Allah. Rahma.
cantik banget ya. Namanya. Iya. Orangnya juga. Makasih. Kakak sendiri? Namanya siapa? Aku kakak. Aku kalau di apa di kampung aku tuh dipanggilnya sering dipanggil Abi gitu. Abi? Iya Umi. Asli mana kan? Asli sini. Cirebon. Cirebon. Oh, gak asli Cirebon ya? Gak mau tahu aku asli mana? Oh iya, orang kenapa cewek jahat banget ya? Jahat gimana nih? Ini mutusin kakak. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba mutusin, tiba-tiba. Kakaknya ada salah meren. Enggak, aku gak ada salah kakak. Cuman mungkin ceweknya ada yang baru. Oh gitu ya, kalau minta putus tuh ada yang baru biasanya. Aku harus kayak gimana kakak? Santai aja mama sama Hah? Udah minum belum? Lagi sakit ya? Enggak kok. Aku cuman ini aja lagi bad mood gitu. Iya wajar sih orang habis putus tuh kayak gitu. Jangan nangis dong. Enggak kok. Nangis. Aku jadi enggak jadi sedih gitu kan? Kenapa? Hah? Kan udah ketemu kamu gitu. Nggak tahu kayak bawaannya nyaman gitu. Senyaman apa tuh? Senyaman madu. Itu judul lagu. Judul lagu ya kakak. Hey. Ya gitu udah kakak. Hah? Udah masen? Udah kakak. Asmara hancur, sholawat meluncur kakak. Bagus. Bagus ya? Kuatin imanku. Iya. Ya Allah. Aku harus gimana ini kakak? Ya gimana-gimana? Ya gimana? Ya udahlah mending aku dibawa enjoy aja kak ya. Iya. Daripada aku galau kakak. Iya gak sih? Iya sih. Jangan galau-galau cuy. Jangan galau-galau cuy. Oke. Ya udah aku mau nyanyiin buat kakaknya aja deh. Apa? Yang sih? Yang spesial pokoknya. Minta kecil. Bukan. Gini. Oi ade berbaju coklat, hati abang sudah terpikat. Mau kade diajak akad, kupinang kau dengan solawat. Mau enggak? Boleh. Boleh. Oh. Sih. Kapan nih? Kapan kemana? Ke rumah. Kamu nas. Kakak emang berarti biasa sendirian gitu ya? Iya sendiri. Jangan sendirian aja kakak, takut diculik nanti. Culik sama siapa? Emang mau? Sama... Gak ada juga kali yang mau sama aku. Maza, iya. Kalau aku culik gimana? Kabur. Kok kabur? Iya, orang bener. Culiknya gak culik-culik jahat kok. Terus culik apa? Culik ke kakuan. Aku lama suka dia, yang manis tapi congkak. Aduh, maaf ya kakak, aku pikirannya lagi ngeblank gitu kakak. Daripada ngeblank mending selawatan gak sih? Hah? Selawatan? Iya. Tadi selawatan? Kebetulan kakak kan bisa selawatan, iya. Pasti bisa ngaji kan. Aku masih belajar sih, emang kenapa gitu? Gak apa-apa, aku gak juga apa-apa. Masih belajar. Boleh gak sih aku dengerin ngaji kamu? Boleh, gak apa-apa.
Tapi maaf kalau ada salah-salah gitu ya, di bareng-bareng belajar aja. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Aku coba kayak surat apa, Kak? Surat apa aja? Apa aja? Bagus banget. Belum. Oh, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم. Aku masih belajar kakak, maaf aku lagi gak enak tenggorokan kakak. Soalnya cuacanya tuh angin kan lagi gede gitu kakak. Iya, Agustusan tuh ya, iya banyak angin gitu ya. Iya. Makanya kayak gitu kakak. Allah. Gak apa-apa. Gimana kakak? Bagus. Hah? Bagus banget. Udah. Jadi mau diimami. Iya. Boleh. Jadi aku nelpon mama ya. Hah? Nelpon ma? Serius? Ya kan katanya siap, boleh. Siap, siap kakak. Yuk. Emang gak apa-apa ya? Gak bahaya deh. Gak bahaya Gak bahaya deh emang kakak. Lah, kan ini zaman sacet-sacet kan? Oh, zaman sacet-sacet, jadi harus sacet-sacet gitu. Iya lah. Yang kemarin aja sacet-sacet, masa sekarang enggak? Iya. Kakak, tapi kakak suka gak kalau dengerin sholat gitu? Suka banget. Suka banget. Alhamdulillah. Tipe banget. Tipe siapa? Aku lah. Siapa sih? Kamu. Oh. Bisa aja mancing-mancing. Bisa aja mancing. Kakaknya yang bisa aja. Aduh maaf aku lagi gak enak ya. Iya gak apa-apa. Nanti pulang-pulang. Pulang sekolah. Pulang apa kakak? Pulang ini nih, abis ini nih jangan minum obat. Jangan lupa minum obat. Tuh kan jadi grogi. Jangan minum obat gitu. Jangan lupa minum obat. Oh, jangan lupa minum obat. Obatnya apa dong? Obatnya tuh obat cinta. Cinta, cintanya siapa? Cintanya aku.
Aduh. Aku yang tadinya galau jadi enggak galau lagi. Setelah ketemu kamu, iya. Soalnya kamu kenapa? Ketemu buaya betina. Aduh. Kisah kayak gitu ya, kakek. Enggak ding, aku mah anak. Ya. Anak baik-baik, kakek. Baik-baik banget ya, kan. Kakak suka warna coklat ya? Suka, coklat. Iya, coklat semua sih, kenapa sih kakak? Karena coklat tuh manis kayak kamu. Iya. Makasih kakak loh. Kan tadi bagus nih. Apa? Ngajinya. Aku boleh denger lagi gak sih? Ngaji lagi? Iya. Tapi ngaji. Ini versi yang Kori gitu loh. Emang kakak suka ya kalau dengerin Kori gitu? Suka banget. yang lagu-lagu gitu ya? Iya. Oh gitu ya? Iya. Tapi aku suaranya lagi kayak gini gak apa-apa ya? Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Aku nerima kamu apa adanya kok. Iya. Yaudah aku coba ya kayak. Semoga kakak suka ya. Bismillahirrahmanirrahim.